Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus sebagai kritikan dan nasihat kepada saudara-saudara kita yang katanya wajib bermazhab. Mereka berpendapat wajib bermazhab, dan mereka menyalahkan kalau kita selalu mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka ingin kita ikut bermazhab. Ya, bahkan mereka wajibkan. Nah, jemaah sekalian, bermazhab itu boleh, tapi enggak wajib. Kalau kita mengatakan wajib, maka kita harus mendatangkan dalilnya yang jelas, yang terang. Kemudian kalau kita bilang wajib, bagaimana dengan para ulama yang hidup di masa imam mazhab ini dan tidak mengikuti mereka? Empat mazhab ini maksudnya. Dan bagaimana dengan para imam yang hidup sebelum mereka? Apakah mereka salah karena tidak bermazhab? Abu Hanifah belum lahir, Malik belum lahir, Syafi'i belum lahir, Ahmad belum lahir. Sudah sekian banyak kaum muslimin yang hidup baik di masa mereka atau sebelum mereka yang tidak ikut mazhab mereka. Tapi ada segolongan orang mengharuskan kita bermazhab, ya, dan bahkan berfatwa beda atau berpendapat beda dengan mazhab mayoritas yang katanya bermazhab Syafi'i. Itu mereka celah dan mereka mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Imam Syafi'i. Maka ini nasihat sekaligus ditujukan kepada mereka, kalau kalian betul pengikut mazhab, terutama pengikut Imam Syafi'i, inilah akidah Imam Syafi'i. Inilah akidah Imam Syafi'i. Kalau kalian ikut fikih Syafi'i, yang lebih pantas diikuti adalah akidah beliau. Karena akidah itu lebih penting kan dari masalah fikih. Keyakinan, keimanan dalam hati lebih penting daripada amalan-amalan anggota tubuh. Maka kalau kalian mengklaim pengikut Imam Syafi'i, inilah akan kita sebutkan insyaallah akidahnya Imam Syafi'i. Sama dengan akidah Imam Ahmad, enggak ada bedanya. Begitu pula Abu Hanifah dan Malik. Dan ini luar biasa. Empat mazhab ini, empat imam besar, imam empat mazhab ini dalam masalah fikih luar biasa banyaknya perbedaan pendapat mereka. Tapi dalam hal akidah, dalam hal akidah mereka sepakat, pada umumnya mereka sepakat. Di antaranya dalam pembahasan kita yaitu dalam al-asma wa sifat, para imam mazhab ini sepakat. Namun sayangnya ada orang yang mengklaim pengikut Syafi'i atau pengikut empat mazhab, bahkan mengharuskan dan mencela orang yang tidak mau ikut. Giliran akidahnya ambilnya dari Abul Hasan al-Asy'ari, bukan dari Syafi'i. Abul Hasan al-Asy'ari dibandingkan ilmunya Imam Syafi'i enggak ada apa-apanya. Imam Syafi'i jauh lebih berilmu. Kenapa enggak ikut akidah Imam Syafi'i, kok ikutnya akidah Abul Hasan al-Asy'ari? Itu pun akidah beliau yang lama, yang beliau sudah nyatakan saya rujuk darinya. Tapi mereka masih mengikuti akidah beliau yang lama, yang disebut akidah Asy'ariyah. Padahal beliau sendiri sudah meninggalkan kebanyakan akidah-akidah beliau yang lama yang menyimpang. Baik, riwayat empat imam mazhab tentang keyakinan Allah istiwa di atas arsy. Tentang keyakinan Allah istiwa di atas arsy. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, Inna lillahi subhanahu wa ta'ala fis sama' dunal ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, bukan di bumi. Faqala lahu rajulun, Ara'aita qawlallahi ta'ala wa huwa ma'akum. Maka seseorang berkata kepada beliau, lalu bagaimana pendapatmu dengan firman Allah, dia selalu bersama kalian? Yaitu dalam surat Al-Hadid ayat keempat. Jadi orang ini mau berkata, kenapa kamu mengatakan Allah di atas langit, bukan di bumi? Padahal Allah mengatakan, dia selalu bersama kalian. Jadi maksudnya dia ingin mengatakan Allah itu di mana-mana, atau Allah menyatu dengan hamba. Maka apa jawaban Abu Hanifah rahimahullah? Huwa kama taktubu lirajul inni ma'aka
wa anta ghaibun anhu. Makna ayat itu sama seperti engkau menulis surat kepada kawanmu, saya selalu bersamamu, padahal kamu jauh darinya. Ya. Jadi makna bersama itu tidak bermakna menyatu, tidak selalu bermakna menyatu. Ya, sama dengan kalau kita mengatakan dimanapun kita berjalan, bulan selalu bersama kita, padahal bulannya di langit. Ya, engkau selalu di hatiku. Ya, padahal dia di luar hati. Ya, jadi enggak selalu bermakna menyatu. Baik, ini kata Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Abu Hanifah tadi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat halaman 429. Kemudian Imam Malik dari kitab At-Tamhid juz ke-7 halaman 13, beliau berkata, Allahu fis sama' wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit sedangkan ilmunya di setiap tempat. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tapi zat Allah di atas langit. Itu pemahamannya Imam Malik. Sekarang Imam Syafi'i. Dinukil oleh Adz-Dzahabi di dalam Al-Ulu halaman 120. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, "Al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashhabana 'alaiha ahlal hadis alladziina ra'aitum wa akhadtu anhum." Pendapat yang sesuai sunnah yang aku ikuti dan aku pun melihat sahabat-sahabatku ahli hadis yang pernah aku temui dan aku belajar dari mereka. Mithla Sufyan, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik dan Imam Malik. Ini dua guru Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik. Wa ghairuhuma, dan selain mereka. Sepakat semuanya. Ulama ahlu sunnah yang pernah ditemui dan diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i. Al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa Muhammad wa anna Muhammadar Rasulullah. Sepakat untuk berikrar terhadap syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi. Dan juga sepakat bahwasanya Allah di atas arsynya, di atas langitnya. Sepakat jemaah sekalian, tidak ada perbedaan pendapat. Yang menukil kesepakatan itu siapa? Imam Syafi'i. Dari seluruh guru yang pernah beliau temui. Subhanallah. Padahal kalau dalam masalah fikih luar biasa, perbedaan pendapat sangat banyak. Tapi dalam masalah ini mereka sepakat. Ini kata Imam Malik. Terakhir, apa kata Imam Ahmad? Sebagaimana disebutkan oleh di dalam kitab As-Sunnah, karya putranya Abdullah bin Ahmad, juz pertama halaman 280. Kata beliau, Allahu azza wa jalla fawqa as-sama'i sabi'ah ala arsyhi ba'inun min khalqihi wa qudratuhu wa ilmuhu fi kulli makan. Allah azza wa jalla di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Jadi enggak bersatu dengan arsy, tapi Allah di atas arsy terpisah. Iya. Sedangkan kekuasaannya dan ilmunya di setiap tempat. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini jemaah sekalian, nukilan dari empat imam mazhab, sekaligus di situ seperti kata Imam Syafi'i tadi, mengandung nukilan ijma' ulama. Bukan hanya empat imam mazhab ini. Sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah mengimani Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arsy. Tidak ada yang mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah menyatu dengan makhluk, atau Allah tidak di mana-mana. Tidak ada yang berkata begitu. Tidak ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak ada. Tidak ada yang berkata begitu. Semuanya mengatakan ucapan yang sama. Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Dan tentu Allah tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Adapun yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Walhamdulillah. Satu lagi, sebagai kesimpulan, kata Imam Ibnu Qudamah, wa ala hadza daraja salaf wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum. Dan inilah akidahnya salaf dan para imam generasi berikutnya. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Kulluhum muttafiquna, semuanya sepakat. Alal iqrar
wal imrar, untuk mengakui dan membiarkan, mengakui semua sifat-sifat Allah dan membiarkannya tanpa menafsirkannya, wal itsbat serta menetapkannya lima warada minas sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, min ghairi ta'arrudin li ta'wilih, tanpa lancang atau tidak lancang untuk menta'wilnya, tidak lancang untuk menta'wilnya. Inilah jemaah sekalian tariqus salaf, jalannya generasi salaf, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikut mereka sampai hari ini. Alhamdulillah masih ada riwayat-riwayat sampai kepada kita hari ini, karena memang dijaga dari masa ke masa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus sebagai kritikan dan nasihat kepada saudara-saudara kita yang katanya wajib bermazhab. Mereka berpendapat wajib bermazhab, dan mereka menyalahkan kalau kita selalu mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka ingin kita ikut bermazhab. Ya, bahkan mereka wajibkan. Nah, jemaah sekalian, bermazhab itu boleh, tapi enggak wajib. Kalau kita mengatakan wajib, maka kita harus mendatangkan dalilnya yang jelas, yang terang. Kemudian kalau kita bilang wajib, bagaimana dengan para ulama yang hidup di masa imam mazhab ini dan tidak mengikuti mereka? Empat mazhab ini maksudnya. Dan bagaimana dengan para imam yang hidup sebelum mereka? Apakah mereka salah karena tidak bermazhab? Abu Hanifah belum lahir, Malik belum lahir, Syafi'i belum lahir, Ahmad belum lahir. Sudah sekian banyak kaum muslimin yang hidup baik di masa mereka atau sebelum mereka yang tidak ikut mazhab mereka. Tapi ada segelongan orang mengharuskan kita bermazhab, ya. Dan bahkan berfatwa beda atau berpendapat beda dengan mazhab mayoritas yang katanya bermazhab Syafi'i, itu mereka celah dan mereka mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Imam Syafi'i. Maka ini nasihat sekaligus ditujukan kepada mereka, kalau kalian betul pengikut mazhab, terutama pengikut Imam Syafi'i, inilah akidah Imam Syafi'i, inilah akidah Imam Syafi'i. Kalau kalian ikut fikih Syafi'i, yang lebih pantas diikuti adalah akidah beliau. Karena akidah itu lebih penting kan dari masalah fikih. Keyakinan, keimanan dalam hati lebih penting daripada amalan-amalan anggota tubuh.